antri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Hari ini kita jalan-jalan lagi ya, tapi jalannya tuh ke Pelabuhan Peri ya teman-teman, karena kali ini kita mau naik peri dari Pulau Sebatik ke Pulau Nunukan. Ini sekarang kita lagi menuju ke Pelabuhan Peri ya, yang ada di Pulau Sebatik ini. Ikuti terus ya videonya sampai selesai. Kalian akan lihat nanti banyak motor sama mobil naik kapal feri. Mereka tuh mau ke Pulau Nunukan ya. Dan kapal ferinya tuh lumayan besar lah, jadi bisa muat motor sama mobil. Kalian akan lihat nanti mobil masuk ke kapal dan turun. Makanya simak terus ya video aku. Untuk kalian yang baru gabung, jangan lupa ya subscribe dulu dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Di sepanjang jalan kita akan lihat pemandangan yang indah banget. Kalian bisa lihat ya, pemandangannya tuh bagus ya teman-teman. Tapi di atas kapal nanti tuh lebih bagus, karena kita bisa lihat nanti sunset di atas kapal. Pokoknya pemandangan di atas kapal tuh cantik ya teman-teman, bisa lihat sampai ya, nanti kalian lihat ya. Sampai ya di Pelabuhan Peri ini. Nih ya, Pelabuhan Perinya tuh di Pulau Sebatik kayak gini ya teman-teman. Ini juga aku baru pertama kali ya masuk di sini. Kita lihat dulu ya Pelabuhan Perinya kayak mana. Wah, ternyata sudah banyak orangnya yang menunggu keberangkatan kapal nih. Mereka tuh nih mau berangkat ya. Kalian lihat nanti. Sekarang kita sudah mau masuk ya ke kapal feri itu. Ke sana kapalnya ya, sudah nggak terlalu kelihatan karena sudah mulai gelap ya. Lihat tuh sunsetnya tuh udah mulai nampak.
Tunggu lah, ada orang itu loh. Tuh guys, motornya kan sudah mulai masuk di kapal ya. Lihat di satu-satu udah mulai masuk ya. Setelah mobilnya dulu baru motor. Sekarang kami sudah di atas kapal ya guys. Ini ya, kalian bisa lihat. Ini lagi di atas kapal ya, ramai orang ya. Nggak lama kok di atas kapal. Kita sampai nanti di Pulau Menukan sana ya, setengah jam aja baru sampai. Udah kelihatan nih dermaganya ya, udah mulai gelap juga di sana, sunsetnya kan indah banget ya guys. Sambil menunggu kapal sandar, kita nikmati sunset dulu ya teman-teman. Indah banget kan sunsetnya tuh. Kelihatan jelas ya, dan berdekatan dengan Islam Center-nya. Karena Islam Center kelihatan. Mobil sama motornya lagi antri ya, mau keluar dari kapal ya. Mereka tuh lagi diatur-atur dulu ya sama petugas kapal ini. Kalian bisa lihat ya teman-teman, banyak ya sama motornya. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Ingat ya teman-teman, jangan lupa like, comment, share dan subscribe, dan jangan lupa juga bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya.